Hey guys, walaupun peraduan dah berakhir semalam, tapi korang yang terlepas lagu, tapi kalau korang terlepas lagu atau permainan, korang boleh layari www.hadalabu10thanniversary.com kerana masih ada peluang untuk menangi hadiah wang tunai RM10,000 jika anda menonton persembahan permainan akhir kami. Lagi-lagi Nabi, lagi 100 pemenang peraduan pertandingan interaksi video muzik Hada Labu dah pun ditemui. So tahniah kepada semua pemenang yang bertuah. Tapi ada lagi, ada satu lagi permainan akhir secara maya untuk mencari pemenang hadiah utama wang tunai berjumlah RM50,000 guys. Okay, saya Syariah Haddad sangat teruja sebab akan turut serta di permainan akhir. Jangan lepaskan peluang menonton permainan akhir interaktif ini, ulang tahun ke-10 Hada Labu pada 31 Oktober Sabtu jam 8.30 malam hingga 9.30 malam di YouTube channel Hada Labu ataupun di YouTube channel Gem. Kerana 100 penonton yang menonton juga berpeluang untuk memenangi hadiah wang tunai melalui soalan yang akan diberikan semasa siaran langsung tu nanti. Dan Trisha pula akan menyanyi lagu tema Hada Labu secara live. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan ulang tahun ke-10 Hada Labu. Alright, Sherry. Sempena dengan sambutan Maulidur Rasul ni, Khamis ni, kita nak jemputlah. Alhamdulillah rezeki kita, Sherry. Kita persilakan Dato' Ustaz Kazim alias. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Boleh duduk ya? Silakan Ustaz. MasyaAllah. Alhamdulillah Ustaz, rezeki Ustaz. Saya lah rasa macam meletup-letup pula datang. Ustaz, kedatangan Ustaz hari ini adalah nak berkongsikan sebenarnya bulan yang cukup hebat ni Ustaz, Maulidur Rasul. Di mana kita memperingati hari kelahiran Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tu Ustaz, saya nak bagi tahu Ustaz, saya nak ucap terima kasih kepada Ustaz sebab video-video Ustaz banyak menyelamatkan saya dan keluarga saya. Bukan saja Nabi dan keluarga Nabi, rasanya seluruh satu Malaysia ni Ustaz. So kita sayang dengan Ustaz sebenarnya. Sangat-sangat sayang Ustaz. Rasa sangat. Okey Ustaz. Sebenarnya alhamdulillah Ustaz. Malam ni rezeki Sherry. Rezeki saya Ustaz. Nampak tak? Pemalu saya hari ni Ustaz. Rezeki saya juga. Alhamdulillah. Okey Nabil. Ustaz, Maulidur Rasul ni Ustaz. Macam biasa kalau tahun-tahun sebelum ni lah Ustaz. Cara kita menyambut dengan maulidnya, dengan berkumpulnya. Betul tak Ustaz? Betul. Tapi lain kan? Lain kali ini. Lain cerita dia tahun ni Ustaz. Kita diuji dengan pandemik ni semua. So nak berkumpul tak boleh ni, tak boleh. So apa Ustaz boleh tak kongsikan, kalau macam Ustaz lah, apa perancangan Ustaz untuk menyambut maulud Nabi tahun ni Ustaz? Saya dah ceramah 30 tahun Syarif. Alhamdulillah. Dah tua 30 tahun. 30 tahun sepanjang saya menjadi penceramah seluruh Malaysia. Bila sampai maulud, seronok sangat. Ya, boleh buat maraban, boleh berzanji, boleh buat perarakan, ceramah, buat kenduri, berkumpul ramai-ramai. Tapi pada kali ini tak ada. Saya rasa sedih. Sedih jauh Ustaz. Daripada sudut hati saya. Biarlah COVID ni berakhir cepat. Betul Ustaz. Ya. Kita ini adalah hari kemuliaan, hari keputeraan untuknya kita ingat sampai bila-bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak sambut tu, rasa satu kekurangan yang sangat besar pada diri kita. Betul Ustaz. So Ustaz, macam yang sekarang ni saya dengan sahabat-sahabat semua, kita orang adalah buat Ustaz yang zikir seorang 1,000. So tiap-tiap hari tu 12 orang dapat 12,000 sehari. Tapi kita kongsi-kongsi tu Ustaz. Kalau yang lain-lain apa lagi yang Ustaz boleh kongsikan Ustaz? Baik, kalau kita tengok di dalam bulan maulid misalnya, kita dulu kita sebut maulud kan. Sekarang kita dah maulidur rasul, hari Rasul. Yang pertama, sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selalu sebut selawat dan sebagainya. Itu satu contoh. Betul. Sekarang ni tuan-tuan, yang kita nak ialah mempertahankan sunnah Nabi, mengikut sunnah Nabi, mengikut ajaran Rasulullah. Ya, selalu kita sebut Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Ada dua surah yang semua orang boleh ingat. Satu surah Yasin, satu surah Toha. Ulama-ulama mengatakan bahawa Yasin dan Toha itu ialah nama lain bagi nama Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut Yasin, demi Al-Quran yang bijak, engkau adalah rasul yang diutuskan. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, wahai Muhammad, tidaklah Al-Quran ini diutuskan untuk menyusahkan kamu. Maknanya bahawa Nabi Muhammad bukan untuk menyusahkan kita. Nabi Muhammad adalah lurus betul, ikutan yang sangat betul. Apa jua yang diperbuat dan ditinggalkan oleh Nabi untuk kita adalah yang terbaik sebenarnya untuk kita. Jadi tanggungjawab kita sekarang ialah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang utamanya. Betul lah Nabi-Nabi cakap bertuah, sebab selalu kita tengok dekat dalam video je, hari ini berada dekat sebelah, ya Allah, auranya lain macam kan. So Ustaz, macam bulan ialah Maulud Nabi ni, kita lagi nak memperbanyakkan sunnah-sunnah. Kalau yang belum start nak ikut sunnah Nabi, inilah bulan dia yang kalau nak mula pun Ustaz. Janggut dia cantik dah. Ini nak start ni Ustaz. Dah start dah saya, ni. Saya masalah dia keluar 2-3 helai kat sini. Tiba-tiba saya nak bulu Ustaz. Oh, jarang-jarang. Jarang-jarang. Kadang-kadang. So Ustaz, kalau untuk yang... Yalah, kita ni kadang-kadang baru-baru nak mula. Betul. Baru-baru nak ikut. Apa dia antara sunnah-sunnah Nabi yang kita boleh... Mulalah Ustaz, start daripada yang sikit-sikit. Allah Ta'ala sebutkan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah mengikut keupayaan kamu, mengikut kemampuan kamu. Jadi bukan maksud mengikut kemampuan ni Ustaz, saya tak mampu nak buat zuhur 4 rakaat. Saya buat 2 je Ustaz. Itu ajaran sesat nama dia. Jangan buat hal zuhur 2 je. Dia kata zuhur 2, Tuhan pun faham, saya sibuk kata dia. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia kata. Jadi tuan-tuan, maksud di sini ialah ikut kemampuan kita. Baik. Dan tanpa meninggalkan yang wajib dan sebagainya. Itu dia. Yang dah memang wajib tu memang kena buat. Itu janganlah ubah pula Ustaz, Ramadan saya tak mampu sebulan. Setengah bulan je Ustaz. Bukan maksud macam itu. Di antaranya Ustaz yang saya nampak bulan ni dah boleh kuat bersugi. Lepas tu dah boleh pakai tu apa Ustaz? Apa orang panggil apa tu? Apa ni? Selempang di sini. Selempang tu. Apa panggil Ustaz? Shawl boleh letak di sini. Boleh. Saya panggil shawl. Ustaz panggil shawl. Ustaz moden lah. Ustaz moden. So itu antara lah. Kalau kita boleh bergosok gigi, kenapa kita tak boleh bersugi? Betul Ustaz. Kita hanya perlu menukarkan kepada sunnah. Itu saja. Kalau kita boleh makan tiap-tiap hari menggunakan garpu dan sudu, kenapa kita tidak menggunakan tangan kita? Sedangkan tangan, setiap perbuatan sunnah yang diperbuat oleh Nabi adalah yang terbaik. Kadang-kadang kita rasa jijik nak menggunakan jari kita. Sedangkan jari inilah ada enzim yang ada bakteria baik yang akan memberikan kebaikan pada perut kita. Itu dia. Jadi kalau boleh kita ikut sunnah Nabi, jangan kita kata ini tak payah, tak payah. Ini zaman Nabi boleh. Ini zaman sekaranglah yang perlu kepada. Betul. Zaman sebenarnya kita sekarang pandemik sekarang kan. Nak kebersihan, cuci tangan, hand sanitizer macam-macam. Nak sebut bersusah kan. Cara yang paling terbaik ialah kebersihan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Okay. Alhamdulillah rezeki kita juga lagi Ustaz akan bersama kita sampai hujung rancang. Sampai habis 3 segmen ni kita tapau dengan Ustaz. Okey, tapi kejap lagi kita ada tambahan lagi. Tambah. The more the merrier. Yes. Baik, sekejap lagi kita akan bersama dengan Dato' Norman dan juga 7. So, jangan ke mana-mana. Meletop. Di dalam meletop. Guys, jom berjimat sambil membantu memulihkan ekonomi negara. Kejar dan dapatkan tawaran jualan seluruh Malaysia di mobile apps My Sale Tracker. Promosi jualan secara bertema untuk semua produk mulai Ogos, Disember, sama ada di mall-mall berdekatan atau di online. Jom. Hashtag belanja untuk Malaysia. Hashtag barang baik, barang kita. Okay, itu dia Nabil. Masih lagi bersama dengan Ustaz kita. So, ni ada penambahan ni. Okay. Kita nak persilakan Dato' Norman dan 7. Assalamualaikum Dato' 7. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sempat duduk. Silakan 7. Silakan 7. Jarang 7 kalau datang dia je tau. Biasa dengan kawan-kawan. Kawan-kawan kan. Kali ni lain lah kawan-kawan dia. Tapi kali ni lain 7. Berbeza. Alhamdulillah. Rezeki 7. Ini dia. Tadi ni kita nak cerita bersama Nabil. Syarikat rakaman ada jadi penyanyi. Ya, Ustaz. Ini kita baru dapat berita ni. Ustaz dah menyanyi sekarang Ustaz. Aduh.
Ustaz. Rapper lagi. Rapper. Setuju. Apa dia buat dengan Ustaz? Macam mana K-Click boleh offer Ustaz untuk... Tak ada. Bukan. Yang ni bukan yang tak ada kena-kena K-Click. Dato' Norman. Macam ini idea Dato' Norman tadi. Okey, asal-asalnya saya punya Tok Chu. Tok Chu saya duduk kat Ipoh. Okey. Dan Dato' pun duduk kat Ipoh. Okey. Jadi dia kenal. Saya kena kenalkan Dato' Ustaz Kazim. Jadi saya ambil inisiatif lah dapat jumpa Dato' kat sini. Ya. Dan dekat situ kita bincang apa-apa yang kita boleh buat sama kan. Saya usik je. Dato' buatkan lagu untuk saya satu. Tak sangka Dato' buat pula. Malam tu saya terkebil-kebil lah kat rumah. Oh, lagu best juga ni kalau buat kan. Dah ada idea. Ya, macam tu. Kata saya contact terus lah Dato'. Dapat lagu. Macam tu lah cerita dia. Baik, maknanya yang paling bertuah kat sini Tuju lah. Ya. Dengan Dato' Norma, dengan Ustaz Kazim. Memang rezeki lah Tuju. Tambah lagi dengan Taiko. Okey, cerita pasal Taiko ni kita nak sembang. Boleh. Selawat 1442. So, kena ini Dato' Norman buatlah lagu ni. Saya sebagai penerbit lah. Penerbit. Dan ya. Kenalah dengan Ustaz Kazim. Yeah. Tapi ni kita nak tanya dengan Tuju ni. Tuju macam mana diam boleh je, Tuju? Macam mana boleh terlibat ni Tuju? Terlibat ini semua idea datang dari Abang Norman lah. Dato' Norman. Hmm. Dato' Norman sama. Lepas tu saya pun terkejut bila saya digabungkan dengan Taiko dan Duke. Saya awal-awal jujur. Saya kenal Ustaz Dato' Kazim. Tapi Duke tu kan macam... Duke. Ada satu malam tu saya live. Saya live dengan MK. Dia cakap, janganlah panggil Ustaz tu Duke. Bagus panggil dia Ustaz kan. Lagi bahala kau panggil Duke. Aku terfikir. Rupanya memang digelar sebagai Duke. So macam, selamat. Kau panggil highway. Selamatlah. Aduh. Oh, itu cerita dia. Tapi alhamdulillah lah. Sebenarnya saya pun terkasima lah. Terkasima. Macam mana terkasima tu? Dia macam... Ustaz Duke kan, saya macam, betul ke aku ada dalam lagu ni? Dan lagu ni sangat-sangat berat lah sebenarnya. Sebab chorus dia ada selawat kan. Jadi saya pun mengambil tanggungjawab ni buat yang terbaik lah. Buat yang terbaik. InsyaAllah, insyaAllah. Itu kalau dapat rezeki-rezeki macam ni Ustaz ? Yeah. Maknanya Allah nak tu, macam kita dekatkan diri lagi dengan dia. Mudah-mudahan. Peluang kan? Ini peluang jangan lepaskan. Ada lagi ke ruang kosong untuk apalah Taiko pula nak ambil ruang tu. Itulah sebenarnya tadi kita nak tanya pasal Taiko tu. Tapi kita ada segmen lagi satu. Ada segmen lagi satu. Kita berhenti rehat, kita kembali selepas ini dalam Meletop. Baik, alhamdulillah, selamat kembali Meletop. Kita berada di segmen akhir. So eksklusifnya malam ni kita akan dapat dengar Duke, Dato' Ustaz Kazim alias Tuju dan juga Taiko. Secara eksklusifnya first time ni diperdengarkan di Meletop. Selawat 1442. Dahsyat. So yang ni kali pertama lah ni Ustaz. Kali pertama. Masa mula-mula masuk studio, gabrah lah. Gabrah. Aduh, aku ni lepas ni. Benda yang paling saya duduk susah hati. Tak masuk tempo, lari tempo. Itu faham Ustaz. Berapa kali dekat dalam studio rakaman tu nak rakam lagu tu? Tanya Datuk lah. Sekejap je. Tak sama sejam je habis lah. Ustaz punya doa banyak yang makbul. Ya Allah pemudahkan. Itu dia kelebihan orang-orang soleh. Tapi kita nak tahu sebenarnya Ustaz dia rap ke apa? Itu yang kejap kita nak tengok ni. Sebab kalau Ustaz dah rap, Tuju buat apa? Okey, tapi kita nak tanya juga. Kemunculan Taiko last 2008. Betul. Alhamdulillah tahun 2020 keluar. Muncul kembali. Lepas tu terus insaf lah tu. Terus nyanyi selawat 1442. Macam mana tu? Apa tu? Boleh sharekan sikit. Kenapa Taiko ni lama menghilang lepas tu muncul? Lama sekali. Taiko ni wujud tahun 2000, lebih kurang tahun 2000 lah. Betul. Y2K. Masa tu basically eksperimen kerana KRU tak nak muncul ke depan. Jadi virtual character. Dan apabila Cicat Man 2 dikeluarkan dan pasal animasi dah buat 3 orang tu kos tinggi. So kita buatlah seorang ya. Itu jadi saya seorang tahun 2008. Tapi lepas tu pula bila kita tengok macam sekarang ni dah zaman-zaman COVID kan. Tak payah buat animasi. Dia pakai face mask je cukup. Settle. Tapi hati saya ni Taiko ni pemalu sikit. Dia susah nak masuk interview. Dia tak nak. Tak apa, dia orang tak di interview pun tak apa. Janji kita dapat tengok bakat dia orang sikit lagi. Tapi kita nak tanya Tuju lah. Macam mana Tuju persiapan Tuju ni? Persiapan menjadi seorang bapa Tuju? Allahu Akbar.
InsyaAllah lah. Saya pun susah mau panjang, cakap panjang tentang benda ni. Saya pun tengah doakan lah selamat semua. Ya, ya, pasti. Dan insyaAllah harap semua dipermudahkan oleh Allah. Amin. Tapi tuju jangan risau lah. Orang baik-baik dah hadir dengan tuju ni. Senang. Tuju nak minta apa-apa semua senang. Amin. Alright. Okay. So, kita nak minta Ustaz tuju Datuk perform sekali ke? Tak. Itu artis saya je. Saya manager. Mana dia lepak sini? Monitor. Tengah tepuk. Tempo. Okey, kita ada promo. Kita nak bacakan. Okay. Saksikan filem trailer Wangi pada 31 Oktober ni. Sabtu ni guys. Jam 10.30 malam. Eksklusif hanya di Boo Channel. Ni jangan lupa juga bersama Go Shop. Ni tahun yang ke-6 live party pada 31 Oktober ini jam 9 pagi hingga 12.30 hari di saluran Astro 111 dan 118 bersama host dan juga selebriti Dato' Azlina Haji Nawawi, Datin Fauziah Gauss, Linda On dan juga Nat Zainal. Nikmati promosi beli satu percuma satu, potongan harga sehingga 50% dan hadiah percuma. Yap, sajikan telefilm Iman Hakiki lakonan Hisham Hamid, Dato' Rahim Razali, PU Azman dan ramai lagi 29 Oktober ini, Khamis jam 10 pagi di Astro Oasis. Baik, Ustaz. Mungkin ada sedikit kata-kata yang Ustaz nak kongsikan sebelum kita tutup meletup malam ni, Ustaz. Silakan. Mudah-mudahan lagu Selawat 1442 ni ada juga ingatan kita untuk Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Baik. Datuk, jangan lupa saksikan di YouTube Iman Music pada malam ni. Kita akan masukkan lirik videonya. Full. Maknanya lepas live ni terus dah boleh tengok dekat ni. Tuju sikit, tuju untuk fan-fan semua, kawan-kawan semua, silakan. Harap untuk lagu Selawat 1442 ni harap membawa manfaat kepada generasi-generasi muda dan seluruh umat Islam lah, seluruh orang di dunia ni lah dengar dan membawa. Pada saya ni satu manfaat. Inisiatif yang cukup baik lah. Kita ada Ustaz sama-sama dengan kita. Kita ada Tuju yang tengah in sekarang ni. Kita ada Datuk Norman melahirkan sesuatu yang untuk kita ingat dengan Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak.